Dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Forum Komunikasi Ulama Umaro FK Ulum Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur menggelar karnaval. Karnaval berkeliling mulai dari halaman kantor ke 8 kelurahan di wilayah Kecamatan Cipayung. Karnaval dilepas Camat Cipayung Panangaran Ritonga bersama Ketua FK Ulum Kecamatan Cipayung Kyai Haji Lukman Hakim Hamid dan Kapolsek Cipayung Kompol Dwi Susanto. Menurut Camat Cipayung Panangaran Ritonga, total peserta mencapai 200 orang, perwakilan dari FK Ulum 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Cipayung, serta para ketua RT, RW, LMK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ada 10 kendaraan hias dan 20 sepeda motor hias mewarnai karnaval ini. Baik, pada hari ini kita di Kecamatan Cipayung, FK Ulum Kecamatan, melakukan suatu kegiatan di dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi, yaitu melakukan suatu kegiatan karnaval yang pesertanya itu adalah FK Ulum Kelurahan se-Kecamatan Cipayung. Saya mengapresiasi dan tentunya mengucapkan terima kasih atas inisiasi, prakarsa, ataupun konsolidasi sehingga terlaksananya kegiatan ini. Saya melihat kegiatan ini dapat menyatukan komponen para ulama, alim ulama dan umaro yang ada di Kecamatan Cipayung, sehingga ini menjadi kekompakan, ini menjadi modal dasar kita untuk mewujudkan masyarakat Cipayung yang kompak, agamis, dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Saya terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi program kita yang berkesinambungan, yang bisa pada akhirnya membawa manfaat kepada warga di Kecamatan Cipayung. Ya, alhamdulillah. Banyak nih kira-kira. Peserta alhamdulillah kita sampai sekitar 200-an. Di mana kita ketahui kita bersama Pak Camat ingin membina sinergi yang baik, sinergi yang indah antara ulama dan umara. Kenapa kita mengambil momen karnaval? Karena di setiap FK Ulum Kelurahan itu sudah ada acara maulid sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita bersama-sama mengadakan acara gabungan karnaval maulid bersama FK Ulum Kelurahan, 8 kelurahan, 1 kecamatan dengan keliling di masyarakat Cipayung. Harapan hanya satu, bagaimana kami bisa bersinergi bersama pemerintah, utamanya para umaro, biar kampung kami, khususnya Cipayung, damai tentrem yang kita harapkan seperti itu. Rute yang ditempuh berapa jauh? Ya, sekitar hampir 3 kilo, 5 kilo. Ya, kita memakan waktu sambil 4 jam. Seperti itu. Tadi ada hadiah-hadiah apa ya? Hadiah-hadiah itu dari para penasehat, dari para ASN, kita bergabung bersama. Ya, banyak hadiah-hadiah menarik, hiburan dan sebagainya. Ada uang juga, ada trofi juga seperti itu. Harapannya menyatukan masyarakat yang ada di Kecamatan Cipayung bahwa kita semua harus tunduk kepada yang namanya ulama dan umaro yang ada di sekitar kita. Kita ingin menyatukan itu. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan.